Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, saudaraku semua. Jumpa lagi dengan Rio Channel, channel berbagi pengalaman, perjalanan, dan hobi. Oke sahabat, hari ini kita akan melakukan perawatan pada bahan bonsai kelapa dongkelan yang hari ini sudah kita tanam 8 harinya ya dari dongkelan. Jadi ini waktu perawatan 8 hari setelah dongkel atau pasca dongkel. Dan kali ini kita akan melakukan perawatan, pembersihan bonggol dan penyayatan tapis. Kita akan melakukan pembersihan pada bonggolnya dulu. Jadi bonggol yang masih tertutup oleh pelepah ini kita bersihkan, juga memberikan penyayatan pada pelepah yang kita potong kemarin agar terbuka dan tetap besar bonggol yang akan tumbuh. Pada bahan kelapa dongkelan seperti ini, perawatan dan penyayatan ini berkala, waktunya 4 hari sekali ya. Ini kemarin kita melakukan pembersihan penyayatan pada 4 hari yang lalu, dan ini hari ke-8 ya kita melakukan penyayatan ulang. Jadi bisa kita programkan 4 hari sekali kita melakukan perawatan pada bahan dongkelan ini, karena pertumbuhannya masih belum normal. Jadi jangka waktunya 4 hari baru bisa kita proses pembersihan dan penyayatan pada pelepah dan tapisnya. Oke sahabat, kita bersihkan. Kita akan melakukan penyayatan pada tapis ya. Ini ada 2 tapis yang akan kita bersihkan pada bahan bonsai ini. Oke sahabat, simak saja videonya ya sampai selesai. Nanti di akhir video ini kita akan sedikit sharing tentang perawatan ini.
sudah selesai kita menyayat dan membersihkan bonggol bonsai ini, sekarang kita akan memberikan pengaman ya. Dari sayatan ini kita beri tali rafia agar aman, tidak sampai terputus oleh hempasan angin atau anak-anak yang main. Jadi kita beri pengaman rafia seperti ini ya. Ini kita kasih tahanan agar bisa membuka pada pelepah yang di bawahnya, yaitu bantuan penyangga pada ujung pelepahnya atau di tengah-tengah pelepahnya. Oke sahabat, perawatan bahan bonsai kelapa ini kita lakukan bertahap ya. Jadi 4 hari sekali kita akan menyayat. Selama bahan bonsai kelapa ini belum normal atau pertumbuhannya masih 50%, jadi akan kita rawat selama 4 hari sekali. Oke sahabat, demikian tadi sedikit berbagi kita ya tentang perawatan bonsai kelapa, yaitu bonsai kelapa dongkelan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.